Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatidah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia, nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan bacaan kita, kita akan masuk ke bab yang ke-9, yaitu babu fit tafakkur au babu fit tafkiri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha wa taqsir nafsi wa tahzibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Ya, bab yang ke-9 ini akan membahas atau menjelaskan tentang at-tafakkur atau at-tafkir. Ya, apa itu tafakkur atau tafkir? Memikirkan ataupun merenungkan. Ya, fi azimi makhluqatillahi ta'ala, tentang apa? Makhluk-makhluk ya, ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lihat nanti bagaimana Allah begitu maha kuasa ya, menciptakan segala sesuatu yang ada, baik yang ada di bumi, yang ada di langit. Ya, seperti apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua dan bagaimana, ya nanti akan kita lihat itu, ya. Dan juga menjelaskan tentang wafana'id dunia, tentang kefanaan dunia. Ya, artinya dunia yang kita tempati ini adalah apa? Ya, merupakan tempat yang sementara. Ya, jadi dunia ini kehidupan yang bukan selamanya, akan tetapi kehidupan yang sementara saja. Ya, kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada ini pasti akan apa? Ya, binasa atau sementara saja. Oleh karenanya, kita jangan terlena atau mengejar sesuatu yang sementara
ya, akan tetapi kita melupakan sesuatu yang selamanya. Artinya jangan kita ngejar dunia, akhirat yang selamanya kita apain? Kita lupain, jangan sampai, ya, betul. Wa ahwali lil akhirah, ya, kemudian tentang ya dahsyatnya ya ataupun kengerian yang akan ada nanti pada hari akhirat. Seperti apa? Ya, nanti akan coba kita bahas ya tentang penjelasan seperti apa itu nanti kehidupan apa namanya? Kondisi saat manusia itu akan menghadapi yang namanya hari akhirat ataupun hari kiamat. Ya, wasa'ilul umuriha wa taqsirihan nafs ya, dan juga berbagai macam urusan-urusan yang menyangkut keduanya itu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, ya itu semuanya akan apa? Akan kita dimintai nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Wa taqsirun nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Ya, akan ada nanti yang namanya taqsir an-nafs. Ya, taqsir itu ya kalau kita bilang di sini tafsirkan taqsir nafsnya, semua manusia itu akan menghadapi apa? Kematian. Ya. Karena manusia itu banyak kekurangan, taksir namanya itu, ya. Wa tahdhibiha wa hamliha 'ala istiqamah. Ya, dan juga sesuatu tahzib, apa itu namanya? Yang akan membawa seorang itu agar menjadi makhluk yang istiqamah. Ya, artinya teguh pendirian seperti bab yang sudah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Nah, kita lihat yang namanya ya at-tafkir atau memikirkan atau merenungkan sesuatu yang menjadi ciptaan Allah. Di sini salah seorang ulama yang bernama ya apa namanya itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya yang bernama Madaris Sa'adah, ya, beliau mengatakan seseorang yang memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menjadikan manusia itu tambah yakin, ya, betapa besarnya ya kekuasaan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menjadikan dirinya itu apa? Ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti suatu saat ketika orang itu sudah meninggalkan dunia, mereka akan dihadapkan kepada Allah untuk diapain? Untuk dihisab seluruh amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lihat. Di sini dijelaskan tentang azimi makhluqatillah taala, ya, kebesaran makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya. Ini kan makhluk Allah banyak seperti kal arsy. Ya, apa sih itu al arsy? Ya. Kita sering dengar kata al arsy, ya. Allah itu bersemayam katanya di mana? Di arsy. Ya. Kalau penjelasan ya yang kita atau yang saya dapati yang namanya arsy itu adalah ya makhluk atau ciptaan Allah yang letaknya berada di Lauhil Mahfuz. Ya. Lauhil Mahfuz. Letaknya di mana? Di bawah Lauhil Mahfuz. Akan tetapi berada di atas langit yang ketujuh. Ya. Jadi di bawah Lauhil Mahfuz tapi adanya di mana? Di atas langit yang ketujuh. Kan langit ada berapa lapis? Tujuh lapis lah langit. Ya. Nah, ini arsy ini letaknya ada di mana? Di atas langit yang ketujuh tapi di bawah Lauhil Mahfuz. Berarti letak yang paling tinggi itu adalah apa? Lauhil Mahfuz. Ya. Tuh. Kenapa? Itu letak yang paling tinggi itu tidak akan ada bisa makhluk siapapun untuk mencapai yang namanya Lauhil Mahfuz. Ya, dari katanya aja Lauh itu artinya tempat ya Al-Mahfuz yang terpelihara atau terjaga. Ya. Lah kemudian bukan saja dia itu ya makhluk Allah yang letaknya berada di atas langit ketujuh dan di bawah Lauhil Mahfuz, ya, tempat itu dihiasi oleh tiang-tiang yang sangat besar yang di atasnya itu diapain? Ya, diletakkan para malaikat.
Ya. Bahkan ini dikatakan tiang-tiang itu akan menjadi ya tiang ataupun atapnya surga Allah nanti yang akan Allah berikan kepada kepada kita. Ya. Jadi arsy itu bentuknya seperti apa nih? Di atas apa namanya? Kubah. Ya, kayak kubah. Ya, itu namanya kan singgasana. Ya, itu namanya arsy. Tempat yang makhluk Allah yang berada di atas langit yang ketujuh, ya, dan di bawah Lauhul Mahfuz yang dihiasi dengan tiang-tiang yang begitu megah, ya, yang di atasnya atau dalamnya itu ada para para malaikat untuk apa? Menaungi tempat-tempat tersebut. Tuh, ya, itu namanya Al-Arsy. Itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Ya, tapi jangan kita bayangkan, ya, Allah itu bersemayam di mana? Di arsy. Kalau Allah bersemayam di arsy berarti Allah punya tempat, enggak bisa. Ya, itu tempat yang mulia. Nah, kalau Allah punya tempat berarti Allah sama ame kita dong. Ya, punya tempat. Enggak, ya. Nah, itu salah satu ciptaan Allah namanya Al-Arsy. Ada lagi namanya Al-Kursi. Ya. Kita sering dengarkan wasi'al kursi. Ya, itu sangat luas kursi. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan yang dimaksud kursi di sini adalah apa? Ilmu Allah al-wasi'. Ya, tentang luasnya ilmu Allah. Ya, sangat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kursi. Ya. Nah, dua kata atau dua kalimat ini sering kita dengar. Ya, itu ya kata arsy, kata kursi, ya. Kesemuanya itu ada yang ciptain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah sekarang menjadi bahan pikiran kita. Ya, seorang insinyur aja, ya, dia baru bisa ngebangun suatu gedung yang tingginya cuma berapa? 500 meter atau setengah kilo. Ya, itu pun baru ada di mana? Di Dubai. Ya. Nah, nanti nih, ya, Arab Saudi tahun 2030 mau ngalahin Dubai. Pengen ngebangun gedung yang tingginya 1 kilo setengah. Coba bayangin. Ya, itu baru akal manusia. Ya. Tapi lihat, ya, arsy yang tingginya itu letaknya itu berada di atas langit yang ketujuh, ya. Coba bayangin aja, antara satu langit dengan langit yang berikutnya itu jaraknya berapa kilometer, berapa juta kilometer? Ya. Ada mengatakan ya 30 juta kilometer setiap jarak satu langit dengan langit yang berikutnya. Ya, kalau kali 7 aja, 7 kali 3 ada berapa itu? 21, itu 21 apaan kalau gitu? Ya. Coba bayangin itu. Ya. Tinggi banget itu. Ya, nah sekarang orang baru pengen membangun gedung yang berlantai ya 150 aja. Itu seorang insinyur enggak boleh sembarangan. Ya, bisa-bisa apa? Itu bangunan nanti bakal apa? Roboh. Ya, itu dicari nanti bagaimana nih agar nih bangunan enggak gampang tersambar oleh petir. Ya kan? Tuh, ada gempa bumi goyang ambruk. Ya. Tapi subhanallah, Allah menciptakan 7 lapis langit apa itu? Bi ghairi amadin, tanpa adanya apa? Tiang. Ya, pernah kita ngelihat langit ada tiangnya? Ada. Ya, kita lihat tuh, pokoknya di sono tuh tiangnya langit, kita kejar coba pasti enggak ada. Ya. Tuh. Allahul ladzi khalaqas samawati bighairi amadin. Tuh. Allah lah yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Ya. Kita manusia ilmunya sangat apa? Sangat terbatas. Ya, sehebat apapun seorang insinyur ketika akan ngebangun suatu bangunan, ya, dia akan memikirkan pondasi yang pas untuk membangun gedung sekian lantai seperti apa. Ya. Akan diapain tuh? Dipertimbangkan. Tapi Allah cukup dia berkata, "Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun." Tuh. Jadi akan jadilah apa yang Allah pengen, cukup. Ya, tuh. Ada orang bertanya, "Ustaz,
Itu ayat lain mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin. Ya, katanya Allah kalau menciptakan sesuatu dengan kun fayakun. Tapi kenapa kok di ayat itu dijelaskan kalau Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Ya, 6 ada 6 masa yang dibilang 6 tahun, ya. Nah, masa ataupun waktu yang dimaksud bukan menunjukkan kalau Allah itu ingin sesuatu itu perlu waktu, bukan. Ya, ini dijadikan sebagai suatu ibrah. Buat siapa? Buat manusia, ya. Kalau dia ingin mencapai sesuatu itu perlu ada namanya apa? Waktu. Ya, enggak bisa orang simsalabim kayak Allah enggak bisa. Ya, kalau ada orang simsalabim seperti sulap-sulap itu semuanya bohong. Ya. Ada yang bilang mereka katanya itu, ya, kertas dipotong-potong jadi duit. Ya, kalau orang bisa begitu enak banget itu. Ya, apa namanya sapu tangan jadi burung, cakep-cakep itu jadi burung, itu bohong semua itu. Ya, itu kebohongan semua. Enggak ada yang bisa menjadikan segala sesuatu dengan langsung kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu makanya apa? Ciptaan-ciptaan Allah yang ada itu menjadikan kita itu disuruh apa? Berpikir. Ya, disuruh merenung, ya. Tuh. Janganlah kita ngelihat langit bumi, Pak. Kita disuruh menciptakan makhluk yang paling kecil aja bisa enggak gitu? Yang paling kecil apa sih di dunia ini? Apa yang paling kecil? Hah? Apa? Ya bakteri kecil ya kan? Ya, tapi kita bilang semut. Semut masih gede kelihatan. Ya kan? Bakteri, virus tuh. Bisa gak kita lihat pakai mata? Gak bisa. Loh kok dia bisa nafas dari mana tuh? Mana jantungnya, mana darahnya kan? Ya? Nah kalau dulu aja Pak, zaman dulu tuh, orang bisa membuat komputer gedenya segede ini nih Pak. Pertama kali komputer keluarnya. Ya? Semakin canggih sekarang tuh semakin apa? Semakin kecil. Ya, justru semakin kecil suatu benda itu bukan semakin murah, semakin apa? Mahal. Ya. Kenapa kok tambah mahal? Ya secara logika aja, Pak, meletakkan komponen-komponen yang harus diletakkan pada alat yang dinamakan teknologi itu enggak segampang kalau punya casingnya gede. Ya, kalau casingnya gede kan CPU-nya gede tuh. Ya. Taruhin motherboard-nya di sini. Ini hard disk-nya gampang. Ya. Tapi kalau yang namanya itu alatnya semakin kecil, kita juga mikir. Ya, nah ini dari mana naruhin alat-alat ini? Ya, kok RAM-nya alatnya kecil tapi RAM-nya tinggi? Ya, itu baru ilmu siapa? Ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Kalau ilmu manusia masih bisa kita taker. Bisa enggak kita taker ilmu orang? Bisa. Ya, tapi kalau ilmu Allah enggak bakal bisa. Ya, makanya ada orang sombong bilang, Ustaz siapa ilmunya bisa gue taker, katanya. Oh, ya, naker ilmu orang keren banget. Ya, Bukhari, ya ilmunya masih bisa gue taker, paling 2 liter, gak katanya gitu kan. Ya, naker ilmu orang. Ya, itu istilah saja, Bu. Tapi memang bisa diketahui, kenapa? Karena manusia itu memiliki apa? Keterbatasan. Ya, ilmu manusia enggak ada yang namanya orang di dunia ini menguasai berbagai macam disiplin ilmu, enggak ada. Ya. Dia ahli dalam bidang ilmu ini belum tentu di satu bidang ilmu lainnya dia bisa. Ya, enggak ada itu. Lain halnya Nabi Muhammad, beda ada. Kalau Muhammad gurunya malaikat Jibril, beda. Ya, yang kita bicarakan orang-orang kayak kita-kita nih. Ya. Dibilang ahli dalam berbagai ilmu, bohong. Ya. Tanya aja hukum tajwid pasti kagak tahu. Ya, itu. Enggak tahu, coba aja. Ya, apa itu idgham mutaqaribain, mutamatsilain, mutajanisain? Orang namanya ini bingung. Sain-sain semua apa sih? Ya, itu namanya apa? Keterbatasan ilmu seorang yang namanya makhluk yang namanya manusia, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa tuh, ya. Nah, kata fana ad-dunya, ya, atau kepanaan suatu dunia di sini, ya, merupakan apa itu, ya? Adalah
wa talashi amriha. Ya, perkara-perkara yang ada di dunia ini sifatnya apa? Sebentar, sementara saja. Ya, enggak ada yang lama apa? Ya, orang nikmatin hartanya di dunia berapa lama sih coba? Ya, ya presiden aja ada batasnya, ada enggak? Ada batasnya. Ya, ada yang satu periode, ada yang dua periode, ada yang mau tiga enggak jadi, gitu. Ya, itu manusia. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu akan berakhir. Ya, dunia ini kan diibaratkan oleh Allah itu dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun." Ya, tidaklah kehidupan dunia yang ada ini la'ib. Apa sih la'ib itu? Game. Sebuah permainan. Ya, makanya jangan heran, Pak, kalau sekarang orang nih, ya, apa namanya? Pilpres. Orang udah mulai pada ribut nih, Pak. Ya. Sampai berapa majelis taklim tuh ada grup yang saya bina, ya. Pada berantem. Ya, saya belum dengar sih di grup ini belum nih. Di grup Hudal Islam belum. Ada berapa? Tiga kalau enggak salah itu udah mulai apa ya? Pada ribut gara-gara apa? Beda pilihan. Ya. Saya yang tadi enggak pernah ngomong aja saya ngomong aja. Ya, saya ngomong di grup, nanti malam giliran saya ngajar nih. Saya akan tekanin lagi ribut. Ya, kakek-kakek ya, masalah politik. Ya, ya bukan enggak boleh, janganlah. Ya, kok kenapa kita yang berantem di asik-asik aja? Ya, nah sekarang kalau tuh orang membelain satu partai, orang tertentu jadi presiden, mau lu bakal jadi orang kaya? Hah? Bakal kaya enggak kita? Ya belum tentu. Ya. Udah saya katakan, kita berdoa aja, minta kepada Allah diberikan seorang pemimpin yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, karena kalau baik menurut manusia belum tentu baik menurut orang lain. Ya, bukti kita berantem. Ya, ada yang bilang nomor satu begini, ada yang bilang nomor dua begini, ada yang bilang nomor tiga begini. Ya, lah apa kita kok yang jadi pada ribut? Jangan. Ya, udahlah. Kita grup yang ada ini saya bilang ya jadikan grup dalam rangka untuk syiar Islam saja. Ya, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan taklim yang kita adakan. Ya. Mulai ribut, Pak, udah seminggu. Itu juga heran ya. Mudah-mudahan sih grup Hudal Islam ini enggak ada nih. Ya, janganlah kita ribut-ribut karena apa? Karena pemilu yang akan berlangsung. Mereka mah asik ketawa santai, kita yang berantem. Ya, tuh. Sampai ada yang keluar kata-kata, ya. Ada seorang pemuda komen di grup itu melawan kakek-kakek umur 70 tahun. Lu udah diem aja, lu bocah baru kemarin enggak tahu apa-apaan gitu. Nah. Itu udah skakster namanya tuh. Ya, udah dibilang bocah kemarin, udah dah. Ya. La yatakallamu syai'an walau qalil. Dia enggak akan ngomong lagi meskipun sedikit gitu. Dibilang bocah kemarin, ya kan? Orang tua kita ambeknya begitu tuh. Ya. Kalau udah kalah, ngeluarin apa? Ngeluarin umur. Ya. Lu bocah baru kemarin, katanya nggak tahu apa-apaan lu tentang politik lah. Jangan kira anak sekarang justru cerdas-cerdas. Ya, justru dia tahu membaca suasana. Ya, itu ya. Makanya jangan, Pak. Udahlah. Ya, kita mah tadi yang saya bilang aja, minta petunjuk Allah dikasih pemimpin yang terbaik menurut Allah. Ya, enggak perlu kita yang bela-belain itu, enggak perlu, janganlah. Ya, dukungan itu hanya sekedarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kan enggak boleh. Ya, kita enggak boleh fanatik kecuali cuma dua, sama Allah dan Rasulullah. Ya, yang lain jangan. Ya. Jangan pilih nomor satu di orang Arab tuh katanya. Ya, saya bilang orang Arab kata Nabi harus dimuliakan. Ya, akrimul Arab. Kenapa? Li'anni Arabiyyun. Aku ini orang Arab kata Nabi. Wa lughatul Quran lughah Arabiyyun. Bahasa Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Wa lughatu ahlul jannah lughatun Arabiyyun. Ya, bahasa orang surga bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Ya, bukan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bukan bahasa Arab kita nanti ngomong. Ya, ada bapak-bapak, nenek-nenek nanya, "Ustaz, nanti kalau saya masuk surga, emang saya bisa bahasa Arab?" Jangan mikirin yang kayak gitu. Ya, bisa dengan sendirinya nanti itu.
Ya, tenang aja Nek, saya bilang jangan takut. Saya enggak ngerti bahasa Arab, terus gimana dong? Ustaz ajarin ya. Saya suruh ngajarin, saya bilang. Ya, nanti dengan sendirinya itu bakal bisa karena komunikasi orang ahli surga itu pakai bahasa Arab, ya. Ahli neraka pakai apaan? Enggak dijelasin, saya enggak tahu. Ya. Yang jelasnya adalah penduduk ahli surga. Ini Bapak-bapak nih, Pak. Calon surga semua nih kan? Iya kan? Bisa bahasa Arab enggak? Oh, bisa, tapi nanti dengan sendirinya Allah tunjukin kekuasaan Allah. Ini ilmu lo bisa ngomong bahasa Arab. Ya. Bapak, ibu bicara suami istri pakai bahasa Arab kan keren. Ya kan? Belajar kagak apa kagak, enggak pernah makan bangku sekolahan bisa bahasa Arab. Ya, ilmu dari mana tuh? Itu namanya ilmu laduni yang Allah kasih. Ya, enggak aneh, Pak, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, jangan apa kita jangan terlalu apa itu memikirkan sesuatu yang nanti akan terjadi. Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini ada kata at-tafakkur, ya. At-tafakkur di sini fi ahwalil akhirah, tentang dahsyatnya nanti apa itu? Ya, yang akan terjadi saat terjadinya hari kiamat. Ketilat, Pak, Al-Qur'an menjelaskan seperti apa gambarannya? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Coba. Saat terjadinya hari kiamat nanti, seorang ibu bakal lupa kalau dia lagi nyusuin anaknya. Bayangin, Pak. Lagi nyusuin anak lu, lupa kalau dia lagi ngapain? Lagi netein anaknya. Ya, memang kita ngeri, Pak. Bu, kalau bisa janganlah ngadepin kiamat. Dahsyat banget. Ya. Tuh. Yang kedua, wa tad'u kullazati hamlin hamlaha. Tuh, orang yang lagi hamil beranak dengan sendirinya, perempuan-perempuan. Ya. Kayak gimana tuh, Bu, bayangannya, Bu? Orang perempuan lagi bunting, brojol sendirinya, ada enggak? Ya, enggak akan terjadi. Itu terjadi nanti ketika terjadi hari kiamat, Bu. Dahsyat. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan, maka bergoncanglah semua yang ada itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan memuntahkan isinya yang sangat berat. Dibilangin, Bu. Pak, orang aja kalau muntah keluar enggak semuanya itu? Keluar, ya. Nanti bumi akan memuntahkan isinya, gunung akan memuntahkan isinya. Laut akan memuntahkan isi lautnya semua. Kayak apa tuh, Pak? Ya, kita terjadinya tsunami yang terjadi di Aceh aja nggak bisa ngebayangin tuh kalau terjadi di Jawa sini. Ya, itu air sampai berapa puluh meter. Itu baru apa tuh? Tsunami, sifatnya lokal. Ya, tempat tertentu. Lah bagaimana nanti kalau malaikat siapa itu yang tukang diup apa namanya? Sangkakala? Israfil. Israfil kan? Ya, sudah tiup malaikat Israfil tiup. Hancur semua tempat. Ya. Tapi alhamdulillah sih riwayat mengatakan nanti tiupan pertama itu semua manusia diapain? Dimapatkan semua, dimatiin semua. Tiupan pertama. Ya, udah manusia wafat semua baru dihancurin ke dunia. Hancurin semua tuh. Ya, udah hancur semua, udah rata semua, baru dibangunin lagi. Bangun, 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 buat diapain? Dihisab, ya, ditagi kita sama Allah. Bukan suruh bayar, bukan. Ya, tapi untuk ngapain? Mempertanggungjawabkan, ya, waktu kita ngontrak di dunia. Ya, sekarang kita ngontrak di dunia nih, Pak. Jangan kita nanti enggak minta tanggung jawaban, diminta Allah. Ya, dunia yang kamu tempatin buat apaan aja dulu. Ya, berapa tahun ente hidup di dunia? 70 tahun, 80 tahun, ngapain aja 80 tahun di dunia? Allah tanya enggak? Tanya gitu enggak? Bu. Ya. Bukan suruh bayar, bukan, tapi ditanya. Tuh, ya, itu tentang apa? Kejadian hari kiamat, tuh, ya. Yang ketiga, wa tarannasa sukara. Ya. Kamu akan melihat manusia, orang-orang seperti orang apa? Mabok. Orang mabok gimana sih, Pak? Bukan mabok muntah, bukan ya. Ya, mabok kalau anak muda tuh senang nyekek botol kan mabok itu. Ya,
seperti orang mabok seperti itu, ya. Wa mahum bisukara, padahal mereka itu tidak dalam keadaan mabok. Gimana, Pak? Ya. Gitu, kayak orang gitu, ya. Ke kanan tadi ke kiri, tadi ke depan, tadi ke belakang tuh. Ya kayak orang mabok lah pokoknya itu. Ya kenapa? Saking dahsyatnya getaran yang terjadi nanti pada hari kiamat, Pak. Ya, tuh. Enggak akan ada yang menyelamatkan kita, Pak. Salah satu yang akan menyelamatkan kita dari dahsyat hari kiamat, salah satunya apa nih? Nih, majelis taklim, kita datang majelis taklim. Ya, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah itu, ya, yang orang enggak akan orang enggak akan mendapatkan pertolongan itu kecuali orang-orang yang cinta kepada masjid, majelis taklim, Pak. Ya, Nabi udah bilang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Tuh. Ada 7 orang yang bakal dapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa, Pak? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang yang hatinya selalu ngapa? Nyantel sama masjid. Ini marbot nih. Ya, marbot tiap hari pikirannya apa? Masjid. Lagi jalan-jalan pikiran, ya Allah, udah mau zuhur, masjid ada yang buka enggak, ya? Marbot itu, Pak, jangan kita lihat secara statusnya di dunia, jangan. Ya, kalau di dunia emang kiri banget, kesianan dia. Ya. Ya kan? Marbot kesianan, enggak bisa umroh kalau enggak diberangkatin tuh. Ya, jangan lihat itunya. Ya, lihat Sayyidina Bilal, marbot bukan. Marbot, Pak. Marbotnya siapa? Nabi, masjid tempat Nabi salat, diangkat langsung menjadi muazzinnya Nabi. Ya, tuh. Justru ya saat Nabi melaksanakan Mi'raj, ya tuh Nabi mendengar suara apa, keletak keletok keletak keletok, siapa itu, ya, teropaknya Sayyidina Bilal bin Rabah. Orangnya masih ada, Pak, ya, tapi apa, langkahnya udah kedengaran di surga. Kenapa itu dia? Karena dia termasuk kelompok apa, orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, hatinya selalu apa, ya, nyantel, ingat sama masjid. Ya, itu. Kita ingat enggak sama masjid, Pak? Ingat enggak? Ingat. Ya kadang-kadang. Ya, kalau lagi enggak enak pikiran, ingat masjid. Ya, kalau lagi enak kita lupa sama masjid. Oh, ya, itu namanya apa? Ya, kejadian nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kemudian kata hal apa namanya yang akan dimintai nanti, ya, pertanggungjawabannya, ya, hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada suatu kebaikan kecuali akan dibalas dengan apa, kebaikan juga. Allah enggak akan menzalimi hambanya nanti itu di akhirat nanti, ya. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid, tidak pernah Allah itu zalimin hambanya sedikit aja kagak, Pak, ya. Lah bagaimana kok, ya, kita selalu berbuat zalim kepada Allah. Manusia kita nih, Pak, yang sering zalim, tapi Allah enggak pernah berbuat zalim sama kita. Enggak pernah Allah merugiin kita, Pak. Ya. Pernah kita merasa rugi sama Allah? Pernah enggak? Eh? Jangan, Pak. Itu namanya suuzon. Ya. Ya, gua punya anak lagi sedang lucu-lucunya, ya, udah sekian tahun gue nggak dapat anak, lagi sedang lucunya dipanggil, ya, Allah nggak tahu aja sih, ya, bukan, itu yang terbaik, Pak, ya, nggak bisa, karena tadi kan saya bilang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi baik menurut Allah harus kita yakin pasti baik menurut kita juga. Tuh, nggak enak menurut kita belum tentu nggak enak menurut Allah, ya kan? Tapi nggak enak menurut Allah, kita harus yakin pasti nggak enak lah buat kita juga. Apa maksudnya? Kita bilang maksiat ada nggak yang nggak enak? Maksiat ada nggak yang nggak enak? Nggak ada, ya. Semua maksiat itu enak, Pak. Ya, godaan setan itu nggak ada yang nggak, ya, nggak enak. Menurut kita enak, menurut Allah coba maksiat. Nggak enak tuh begitu. Ya, enak sekarang di dunia, tapi nanti nggak enaknya di sana. Ya, di negeri akhirat yang selamanya. Ya, itu. Mana sih, Ustaz, kalau namanya godaan setan, gak ada yang gak enak. Lah, iya, Pak.
kita digoda sama perempuan, ya, perempuan jelek aja bisa dibungkus jadi cakep sama setan. Dikemas, ya. Buat perempuan begitu juga. Laki yang enggak ganteng, yang biasa aja, ya, bisa dijadiin tuh laki kelihatannya apa? Tampan. Ya kan? Kalau istilah yang sering keluar, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, itu buat siapa? Buat perempuan. Kalau laki-laki istilahnya apa coba? Coba. Istilahnya apa? Hah? Kalau ada, mana saya dengar seorang ulama bilang, kalau laki-laki makanya alang-alang katanya. Ya. Jadi alang-alang tetangga lebih tinggi daripada alang-alang sendiri. Iya. Kan perempuan yang dipengin dari laki apa sih? Apa coba? Harta. Ya kan? Istilahin alang-alang, agak benar juga tuh istilah alang, alang-alang ya. Ya. Alang-alang tetangga katanya lebih tinggi, lebih cakep daripada alang-alang. Daripada alang-alang kita nggak tanam ya. Ya, orang kan disuruh nanam padi, rumput tumbuh. Nanam rumput, padi tumbuh nggak? Ya, artinya kejar akhirat, dunia ikut. Jangan kejar dunia, akhirat belum tentu ikut. Ya, tuh. Jadi orang baik, insya Allah berkah. Ya, insya Allah dapat duit. Duit banyak, ya. Tapi enggak berkah, jangan. Ya, mendingan duit banyak berkah. Anak sehat, keluarga sehat, enak lah tuh. Izzat Badrun ya? Saya cuma nyatet. Iya, ya. Itu semua ada tuh. Kakek-kakek juga pengen begitu, nenek-nenek pada. Ya, bukan yang muda dulu, bukan yang muda doang. Ya, tuh. Wa taksir an-nafs. Nah, tadi ada kata-kata taksir amas itu artinya apa? Bi zikril maut. Ya. Untuk selalu ingat akan adanya kematian. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Apa lanjutannya? Wa nafsin minal amwat. Tuh. Ya. Tuh, naqas. Ya, akan ada orang semua pasti bakal apa? Meninggal. Enggak ada yang namanya makhluk tuh enggak meninggal. Ya, semua makhluk pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Ibu-ibu saya tanya, Bu. Ibu enggak mati selamanya, Bu. Hidup selamanya mau enggak, Bu? Enggak nih, enggak mau hidup selamanya. Capek, Bu, dunia, Bu ya? Oh iya. Lagi ngadepin laki, Bu ya? Berani jawab dia. Ya. Tuh. Jangan, enggak ada yang selamanya. Ya, enggak enak itu ada batasnya, tapi kita harus pikirin, ya, tuh. Kemudian, ya, wa tahdhibiha. Yang dimaksud tahdhib ini adalah minal akhlaqis sayyi'ah yatazakkaru ahwal akhirah wa shiddati iqabiha. Ya, lantaran dengan etika atau akhlak yang buruk itu nanti akan Allah balas dengan apa? Siksa yang amat pedih di mana nanti? Di akhirat kelak tuh. Ya. Kita enak-enak di sini, jangan kaget nanti kalau kita enggak enak di akhirat. Ya, kita enggak enak di dunia, jangan kaget nanti kita Allah kasih keenakan yang abadi di akhirat. Ya. Itu Pak peribahasa-peribahasa yang sering kita dengar, ya. Apa istilah peribahasa itu? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya. Sakit-sakit dulu lah, ya. Dunia ini memang tempatnya kita capek, Pak. Ya. Kita ngaji subuh ini memang enak, Pak. Enak enggak ngaji subuh ini? Capek, ngantuk. Ya. Capek banget ngantuk tuh. Tapi kita lawan. Emang tempatnya kita berantem di dunia ini, ya. Berantem melawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu musuh yang paling apa? Paling besar. Ya, bukan maling, bukan garong, bukan penjahat, bukan Israel. Yang paling besar musuh kita siapa sih? Nih, nafsu kita, Pak. Ya, nafsu pengen ini, pengen ini, pengen ini, udah kasih itu, pengen ini lagi. Ya. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempatnya untuk memuaskan kita, bukan. Ya. Kalau kita pengen puas di mana? Nanti di akhirat. Ya. Tuh.
Nanti di akhirat nanti Allah akan seperti apa? Nah, itu Allah ya yang akan membalas segala amal-amal kita. Ya, itu. Kemudian wa hamliha 'alal istiqamah bi tazkirin nafsi ma warada minal wa'di as-sadiq fi ta'ah minas sawab bi mahdil fadli. Tuh, jadi yang dimaksud untuk menjadikan kita istiqamah itu bi tazakkurin nafs. Selalu apa? Selalu introspeksi diri. Ya, selalu apa? Tazkiyatun nafs. Ya, bersihin diri kita itu. Ya. Jangan kita selalu ngitung masalah urusan dunia aja. Ya, duit kita hitung setiap hari, setiap mau tidur, enggak pernah enggak ngitung duit. Sebelum tidur pasti kerjaannya ngapain? Hitung duit. Ada enggak anjuran selalu ngitung duit menabi setiap mau tidur? Enggak ada, Pak. Ya, yang disuruh ngapain sebelum tidur? Zikir. Baca Al-Quran paling sedikit 1000 ayat. Pernah enggak kita baca Quran 1000 ayat sebelum tidur? Pernah enggak? 1000 ayat. Ya. Kata Nabi yang paling gampang kalau kita susah baca surah-surah yang panjang-panjang 1000 ayat itu, paling enak kita baca Qul Hu. Ya, kita baca Qul Hu 200 kali itu udah 1000 ayat. Ya, baca berapa kali? 200 kali. Udah ngamalin belum? Udah ya? Udah Pak Sugeng? Coba Pak Sugeng ya. Ya. Tanya kapan tidurnya Ustaz? Baca Qul Hu 200 kali. Ya, 200 kali mah Qul Hu cepat. Qul Hu sampai akhir, bukan Qul Hu, Qul Hu, Qul Hu, Qul Hu, bukan. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Qul Hu doang saja gampang ya, Qul Hu, Qul Hu, Qul Hu, Qul Hu katanya. Orang banyak gagal paham sih. Ya, maksudnya Qul Hu itu adalah Qul Huwallahu Ahad. Dari ayat 1 sampai akhir ya, bukan kulu-kulu doang gitu ya, jangan jadi orang yang gagal paham kita ya tuh. Lah kemudian kita akan masuk satu ayat dulu. Di sini Allah katakan kul innama a'izukum biwahidatin antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkarun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul inna ma'azukum biwahidatin. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku ya akan memberikan satu ingatan saja kepada kalian. Ya, satu apa itu? Tazkirah. Ya, tuh kepada apa? Kepada siapa? Kepada manusia, ya. Antakumu ya, kalian itu harus apa? Ya. Al intisab fil amri wa nuhud fihi bil himmah, maksudnya itu ya, melaksanakan segala sesuatu itu dengan apa? Ibadah itu dengan semangat. Ya, bukan hanya sekedar asal ibadah. Ya, kita salat, tapi sekedar ngapain? Menggugurin kewajiban doang. Jangan kayak gitu. Ya. Jangan kita salat, kita tahu makna sholat itu apa, ya, fungsi sholat itu apa, ya, pengertian sholat sebenarnya itu apa. Kalau kita pahami makna sholat itu, Pak, itu akan menjadikan kita itu sholatnya apa, jadi benar, ya. Tapi kalau kita sekedar gugurkan kewajiban, ya sholat subuh 2 rakaat, assalamualaikum, doa, udah, ya, bukan itu saja, tapi kita harus menjadikan sholat kita benar-benar khusyuk. Ya, jangan sekedar menggugurkan kewajiban. Ingat, kalau orang melakukan kewajiban saya sekedar gugurin doang, diancam sama Allah. Jangankan ibadah yang lain, sholat aja kalau kita sekedar gugurkan kewajiban, Allah bilang apa? Wailun lil musolli, celaka buat orang-orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Kok orang sholat celaka? Alladzinahum fi sholatihim sahur. Ya. Orang yang celaka kalau lagi sholat sering lalai, ya, lagi sholat urusan dunia nggak apa, nggak bisa ditaruh dulu sebentar, ya, inget terus tuh Pak, ya, itu siapa sih yang godain tuh? Setan. Lah kenapa kita kalau sholat nggak khusyuk Pak? Ya, karena masih banyak sampah dalam diri kita,
Masih banyak apa? Dosa, maksiat. Ya. Kalau diri kita, jiwa kita bersih, yakinlah kita sholat bakal lebih khusyuk. Ya. Itu pernah gak kita introspeksi itu? Ya. Orang nanya, Ustaz, itu si Anu tuh sholatnya rajin banget, tapi maksiatnya lebih rajin. Gimana tuh ya? Ya jangan heran saya bilang. Berarti sholatnya itu belum benar. Belum khusyuk. Allah sudah bilang, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau orang yang melaksanakan sholat dengan benar, itu bisa ada hasilnya apa tuh? Tanha anil fahsya, bakal mencegah dia, membentengi dia anil fahsya dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Ya, sholat rajin, jamaah di masjid, pakai peci haji, pakai sorban, buat sejadah. Ya, tapi maksiatnya tetap. Nah, itu tanda tanya. Berarti apa ya? Sholatnya belum benar. Tuh, kita disuruh sholat ibadah itu, ya, yang Allah lihat bukan banyaknya, tapi bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ya, bukan kuantitas suatu ibadah yang Allah bakal lihat, tapi kualitas ibadah. Ya, ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Bukan aksaruhum amala. Ya, banyak doang tapi enggak ada apa-apanya. Tapi kalau banyak berkualitas, nah ini ya, walillahil hamd. Ya, kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Lillahi, ya, kita ibadah semua itu dengan khusyuk semangat lillah karena siapa? Karena Allah, ai li ajlihi, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, seringkali saya bilang kita ngapa-ngapain kalau niatnya bukan karena Allah, enggak lama, Pak. Ya. Enggak lama gitu, Pak. Bekawan niatnya bukan karena Allah, enggak lama. Apalagi karena duit. Paling setahun dua tahun endingnya apa? Enggak enak betul, berantem. Ya, kita bekawan orang punya duit nih, Pak. Kita orang biasa, pas kita enggak punya duit kita ngapain? Minjem kan? Ya kan? Kalau udah minjem biasanya harus diapain itu? Kembaliin. Karena kita ngelihat teman kita kaya, anggapan kita enggak perlu dibalikin dari orang kaya. Emang begitu caranya? Kenapa? Karena niat awalnya sudah salah. Bergaul sama si A karena apanya? Fulus. Ya, karena fulus. Ya, bahasa Jawanya. Tuh, karena uang, ya, tuh. Masna, ya, menghadap kepada Allah karena Allah itu masna, ya, baik berdua, ai isnain isnain, ya, berdua, wa furada ai wahidan, satu, ya, tuh. Nah, itu semua tuh, ya, baik kamu sendirian atau bareng-bareng, kalau ibadah karena itu harus karena Allah, jangan karena yang lain. Sholat kalau lagi rame-rame cakep banget sholatnya. Ya, sujudnya lama banget. Oh, apaan dibaca? Ya, kalau lagi rame-rame, belakang banyak orang yang ngeliatin. Lah kalau lagi sendirian di rumah. Ya. Kilat. Ya, kalah kereta cepat. Ya, kalah kereta cepat tuh. Lagi ngapain? Lagi sendirian. Dipikir enggak ada yang lihat. Allah ngelihat, Pak. Ya, di situ kita udah salah ibadah kita karena orang, bukan karena Allah. Lagi rame sholatnya benar, ya. Sholat paling depan, cakep kok. Ya, enggak pernah nengok, enggak pernah garuk-garukan. Ya, paling depan. Ya, coba paling belakang. Ya kan? Nah, itu kita masih gampang apa? Membelakangi Allah. Kita bilang apa? Enggak ada orang, ya. Seharusnya kita takut kepada Allah, bukan kepada manusia, ya. Summa tatafakkarun, ya, kemudian kamu memikirkan ai fis samawati wal ar, tentang suatu makhluk yang ada di langit dan di bumi. Fata'lamu anna khaliquhuma wahidan. Kita harus tahu bahwasanya yang menjadi pencipta dua makhluk yaitu langit dan bumi siapa? Huwallah. Ya, Allah wahidan, penciptanya satu, dia juga. Ya, yang ciptain langit Allah, yang ciptain bumi juga Allah.
Ya, enggak ada, Pak. Makhluk apa namanya? Zat lain yang bisa menciptakan langit, ada? Enggak ada. Ya, tuh. Saya belum pernah dengar dalam agama yang lain juga belum pernah ada Tuhannya yang ngakuin dia nyiptain langit, Bro. Ya, tapi kalau disembah banyak, ya. Tapi kalau dia ngaku nyiptain langit atau bumi, belum saya dengar dari agama manapun. Ya. Tuh. Dia ada perasaan sih sebenarnya sih yakin kalau Tuhan yang dia sembah itu gak bisa apa-apaan gitu ya. Ya, tapi karena gengsi, karena sombongnya dia aja tuh gak mau mengakui. Ya, itu. Fa'ala hadza tammal kalam. Ya, nah, oleh karena itu, ya, dengan ucapan yang tadi dibahas atau ya penjelasan yang kita bahas itu, maka sempurnalah ya apa yang menjadi ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Summa tatafakkarun wa qawluhu ma bisahikum min jinnah wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan ayat yang berikutnya yaitu inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Wallahu alam. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya, semakin yakin keyakinan kita kepada Allah bahwasanya dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu baik yang ada di langit ataupun di bumi. Ya, langit ada 7 lapis langit, bumi juga ada 7 lapis bumi, Pak. Ya, kita tinggal di bumi yang keberapa nih, tahu enggak? Hah? Bumi yang keberapa kita tinggal nih? Ini di tempat kita tinggal, Pak, ada makhluk lain yang tinggal. Gunung yang kita lihat tuh, di dalam gunung ada makhluk enggak? Ada. Di lautan yang begitu luas ada makhluk enggak yang tinggal? Ada. Kita tahu enggak? Enggak tahu karena ilmu kita terbatas. Tuh. Ya. Udahlah, kita jadi manusia apaan sih yang kita mau sombongin, Pak? Ya, sakit gigi aja kita kesakitan. Ya, baru sakit gigi. Sakit gigi. Jangan sakit gigi dah kecantengan aja kita kesakitan. Ya, kita ini makhluk lemah, ya, enggak ada yang pas, yang cocok, yang pantas untuk kita apain? Kita sombongin, ya. Lu orang hartanya banyak, dikasih sakit gigi aja pasti lu enggak mikirin harta lu. Ya. Dikasih aja setruk satu tangannya aja. Ya. Tuh. Jangan, enggak pantas kita punya sifat sombong. Sombong itu pantas buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ya. Bapak-bapak, mohon maaf.